Jadi kita nggak usah menggeser, menggunakan scroll, kita menggunakan split saja, maka akan mempermudah bagian. Oke teman-teman, yang pertama kita menggunakan menu split ya. Menu split ini digunakan untuk membagi lembar kerja yang sedang kita kerjakan, contohnya seperti ini, menjadi beberapa bagian sehingga kita dipermudah untuk melakukan pekerjaan di Microsoft Excel. Oke, langsung saja teman-teman, kita klik ke view ya. Klik view. Setelah itu kalian klik split. Nah, maka dia akan terbagi menjadi 4 bagian, teman-teman. Nah, seandainya kita ingin mengedit di kolom berikutnya, maka akan seperti ini, teman-teman. Jadi, kita nggak usah menggeser dengan menggunakan scroll. Kita menggunakan split saja, maka akan mempermudah bagian-bagian yang harus kita edit di dalam sel. Momennya kita akan menambah sini, kalian tinggal tambahkan sini saja tanggal lahirnya, teman-teman ya. Nah, begitu teman-teman menu split. Untuk mengembalikan ke format semua, kalian tinggal klik lagi splitnya, maka kembali seperti ini ya. Oke teman-teman. Baiklah teman-teman, selanjutnya kita menggunakan menu Freeze Pen di Excel ya. Baiklah teman-teman, menu Freeze Pen ini digunakan untuk membekukan baris yang apabila di scroll bagian yang kita freeze tersebut tidak ikut tergeser. Contohnya seperti ini teman-teman. Kita arahkan dulu ke view. Di menu view ini ada Freeze Pen. Kita klik saja teman-teman. Nah, di sini sudah ada 3 menu dari Freeze Pen. Kita bahas yang Freeze Top Row terlebih dahulu. Nah, Freeze Top Row ini kita gunakan untuk membekukan baris yang paling atas dari sheet yang ada di sel ini ya. Oke, kita klik di sini, maka secara otomatis baris yang ada di atas ini itu akan beku ketika kita scroll. Contohnya kita scroll seperti ini, maka dia tidak ikut bergerak, teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita unfreeze dulu untuk melepaskan pembekuan itu. Selanjutnya teman-teman, kita akan membekukan bagian kolomnya ini. Kalau tadi baris, kalau sekarang adalah kolomnya. Nah, bagaimana kita membekukan bagian kolom? Kita menggunakan Freeze First Column ya. Ketika kita klik di sini, maka secara otomatis ketika kita gulirkan ke sebelah kiri, maka kolom A ini akan beku atau first column akan beku. Nah, kita unfreeze terlebih dahulu teman-teman. Nah, sekarang bagaimana membekukan kolom dan juga baris secara bersamaan? Oke teman-teman, sebelumnya kita akan membuat judul terlebih dahulu di sini. Kita buat judul. Teman-teman, kita akan membekukan bagian judul di sini sampai judul kolom ini, dan juga kita akan membuka di baris A ini. Nah, kita menggunakan Freeze Pens ya. Sebelumnya kita pilih di B5 ya, di sel B5. Itu artinya kolom sebelum B5 akan beku dan baris sebelum B5 akan beku. Jangan lupa kita arahkan di Ririn Nur Afiah. Afidiah ya. Ya, kita arahkan di sini selnya, kita select di sini selnya, kemudian kita gunakan Freeze Pens. Freeze Pens. Baiklah teman-teman, ketika kita scroll maka dia akan seperti ini. Bagian ini tidak ikut ke scroll ya. Kalau kita scroll ke samping kanan atau samping kiri akan menjadi seperti ini teman-teman ya. Nah, seperti ini. Kalau kita unfreeze, coba unfreeze, maka seperti ini, teman-teman. Kalau kita pilih bagian ini, teman-teman, ya. Freeze pen, maka dia akan seperti ini, teman-teman.